Diponegoro ditahan di Stadthaus selama hampir sebulan antara 8 April sampai 3 Mei 1830, pasca perang Diponegoro. Waktu dia ditahan secara hianat di Magelang oleh General de Kock. So you're going to make two clips. One is 3 minutes and one is 1 minute. Yang dilakukan Diponegoro setahu kami adalah bahwa ya, dia dengan keluarga inti, dia ada kegiatan sehari-hari. Yang kita tahu secara istimewa adalah bahwa dia banyak mengkunia siri sebab ada catatan, satu kwitansi yang harus dibayar dari tunjangan Diponegoro mengenai semua daun siri dan lain-lain yang dia beli dari jalan.